Yo, what's up teman-teman? Baik lagi di game anime All Star Realm Traveler. Di video kali ini, gue bakal bahas event yang hadir di hari ke-8. Dan karena kemarin udah bahas limit time event, kemudian wish recruitnya, jadi sekarang kita bakal ngebahas Dimensional Brawl. Di sini kita bisa dapetin resource, kemudian tumbal juga. Pokoknya ini event ramah F2P banget. Kita urut aja mulai dari bagian Memoirs. Nah, ini belum gua pilih ya. Thousand Year Blood War, round table kenaik, dan kita cuma bisa milih satu doang, teman-teman. Misalkan ya, nih contohnya, enter Thousand Year Blood War. Once select, you cannot enter other stories during Dimensional Brawl berakhir mungkin ya. Jadi kita bisa pilih cuma satu doang di antara keempat ini. Gua bakal coba pilih yang mungkin Angel kali ya. Karena gue masih belum tahu juga teman-teman di dalamnya kayak apa. Nah, ini dia. Kira-kira item apa aja nih yang bisa kita dapat di tempat Memoirs? Wow. Seriusan ini kalau dilihat musuhnya susah parah. CP-nya 481.500 ya. Kalau dropan itemnya mah bagus banget, Dimensional Crystal. Ini buat nukerin item yang ada di bagian shop nantinya. Coba kita challenge. Bisa apa enggak nih? Pertanyaan gua. Kayaknya sih enggak bisa ya. Seriusan susah banget. Coba kita lawan. Tuh. Enggak ngefek, kocak. Trot. Oke. Okay. Oh, bisa ding. Bisa. Tapi butuh ini lagi ya. Butuh usaha tambahan, teman-teman. Masih butuh upgrade karakter-karakternya lagi ya. Ini hampir lolos nih. Kalau di bagian challenge yang atas, oh ini harus diselesaikan dulu 1-4 baru bisa challenge yang di bagian elite-nya. Oke, itu di bagian Memoirs bisa dapetin item ini, Dimensional. Kemudian armor piercing part, mechanical part create by Apostle, use for normal modification of max. Itu yang mana ya? Kita lanjut lagi aja ke bagian Holy Grail War. Nah, di tempat ini tuh butuh banget yang namanya tiket arena. Karena satu kali serang butuh 3 tiket. Dan 3 line up kayak gini. Di dalam satu line up isinya 3 karakter. Dan kalau kalian mau menang, harus skornya 2 terlebih dahulu. Misalkan gua duluan yang dapat skor 2, meskipun musuh dapetin skor 1, kita yang menang tetap. Di sini sih battle-nya cukup mudah ya. Asalkan kalian udah tahu posisi line up musuh kayak gimana, ya kita tinggal incer aja yang paling lemah. Kalau yang paling kuat ya nggak usah dilawan aja, biarkan musuh yang dapetin skor 1 sedangkan kita dapetin skor 2. Jadi kayak gitu aja. Kecuali pas udah battle mau memperebutkan top ranking 1, 2 dan 3-nya. Itu kayaknya seingat gua udah nggak bisa nyontek line up musuh seperti apa. Ya, defense kita ini dulu kali ya. Oh, mending gak usah lah formation, karena kita masih belum nyerang. Skor kita baru 1000 ya. Ini awal-awal semuanya 1000. Kemudian untuk top ranking nih, hadiahnya itu bagus banget. Coba dilihat di bagian honor. Eh, kok gak bisa? Mungkin reward kali ya. Nah, ini dia. Minimal kalian harus incer nanti pas di akhir-akhir. Hadiah ini nih, Dimensional Crystal. Soalnya item yang bisa kita tukerin pakai Dimensional Crystal itu bagus banget. Makanya di Battle Holy Grail War ini kalian harus masuk top ranking setinggi-tingginya yang kalian bisa. Kita coba dulu bagian. Oh, ini ada daily quest juga, teman-teman. Harus diselesaikan ya, karena lumayan dapetin Dimensional Crystal lagi, meskipun cuma 60 biji kayak gini. Tapi itu kalau dikumpulin ya banyak juga akhirnya. Ke bagian shopnya dulu nih. Sebentar. Oh, ini lain lagi ya, Spirit Medal Holy Grail War. Untuk di bagian exchange-nya di tempat yang lain, bukan di bagian sini ya. Coba ke bagian Dimensional Treasure. Nah, ini dia. Item yang bisa kita tukerin pakai Dimensional Crystal.
ada gold necklace, 6 star all champ spirit, dan gue nyaranin untuk ambil ini terlebih dahulu, apalagi nanti kalau kalian udah mau upgrade hero LND ya, butuh banget tombol bintang 6 yang beginian karena bisa dipakai untuk semua elemen. Can be used as a material for upgrading heroes to replace non-descent 6 star all element heroes untuk semua elemen. Kemudian, kalau kalian mau ngambil ini, ya nggak masalah. Intinya yang pertama yang gue saranin ini aja terlebih dahulu, kemudian yang tumbal-tumbal beginian. Karena kan kalau yang ini mah masih random dapetinnya ya, kita nggak tahu bakal ngedapetin karakter core yang bagus apa enggaknya, teman-teman. Kalau yang ini jelas fungsinya sebagai tumbal. Baru setelah itu bebas, setelah dua ini bebas mau ngambil ini, ataupun juga ngambil XP nggak masalah ya. XP beginian nantinya butuh banget, apalagi kalau udah karakter kalian starnya itu star 10, star 11, itu banyak banget XP yang kita butuhkan, begitu juga dengan goldnya. Tapi kayaknya seingat gua untuk dimensional crystal itu bisa ditimbun ya, seingat gua teman-teman, kan ini masih tersisa 11 hari 9 jam ya. Nantinya setelah hadiah perankingannya itu kita dapat, butuh beberapa hari cooldown, abis itu baru bakal muncul lagi event yang beginian. Biasanya sih kayak gitu ya. Intinya reset season lah anggapannya ya. Seingat gua sih kayak gitu. Tapi kayaknya butuh waktu semingguan deh. Cukup lama ya emang waktu cooldownnya itu sampai kita bisa mengumpulkan dimensional crystal lagi. Tapi seingat gua bisa ditimbun untuk dimensional crystal. Coba deh kalian komen di video ini ya, yang masih inget untuk kristal-kristalnya ini bisa ditimbun apa enggak. Tapi seingat gua bisa. Kalau yang pillar shop ini item, wah ini sih yang paling butuh teman-teman. Bintang 9 all champ spirit semua elemen dan bintang 9. Tapi gua enggak tahu ya untuk item penukarannya itu bisa didapat dari mana aja. Oh, dimensional brawl. Lah, dimensional brawl kan ini nih, dimensional brawl. Kemudian didapat dari crystal pack juga. Oh, kemungkinan ini adalah item-item top up-annya kali ya. Void server. Ini, oh, ini kayaknya cross server yang top rankingnya sih. Kemudian dimensional challenge. Ini yang satu elemen bukan? Coba enter exploration. Oh, bisa dapat dimensional ini juga kristal. Kita lanjut challenge ya. Aduh, gue lupa lagi. Seingat gue kayaknya untuk line up itu udah nggak bisa diubah-ubah lagi ya. Atau masih bisa? Ya, pokoknya intinya kita harus selesaikan ini, dapetin lumayan dimensional kristal yang 40 biji. Dan satu harinya itu ada kesempatan sebanyak 3 kali serang ya. Tapi sepertinya untuk hero yang udah kita pakai nggak bisa dipakai di tempat yang lain tuh kan, bener. Bener cok, udah nggak bisa kita pakai di tempat yang lainnya. Coba auto deploy, bener kan. Ini masih bisa kita ubah tuh. Tapi hero yang udah kita pakai nggak bisa dipasangkan lagi. Pilihannya cuma itu aja. Jadi di sini butuh banget sih ya kalian untuk upgrade karakter yang lain juga teman-teman. Cuman karena di awal emang tujuannya untuk fokus ya. Tapi kalau misalkan terlanjur ngupgrade itu nggak masalah karena masih bisa kepake di bagian Huecho Mundo. Anjay, namanya Huecho Mundo. Ke bagian dimensional supplies dulu. Nah, ini event yang ramah F2P. Dapetin dimensional crystal 1000, kemudian diamond 800, dan yang terakhir optional dimensional brawl. 3 gems core baseball card. Yang ini bisa milih, use to choose core hero from 3 elements. Kemudian item yang kedua, ini bisa kita dapet LND, cuman dapatnya tuh random, nggak bisa milih seperti yang ini ya. 3 gem core base poker. Ini used to choose a core hero. Sedangkan yang ini open itu randomly obtain a 5 element core hero. Ya, kalian bisa ambil ini
atau yang ini? Gua kayaknya ambil yang ini aja deh. Soalnya apa? Mungkin di awal-awal karena gua belum nge-build LND yang cukup banyak ya. Baru nantinya setelah ini minimal bintang 10 aja dulu deh, hero core elemen biasa, baru kalian boleh ambil yang ini. Tapi terserah kalian juga sih ya, bebas teman-teman. Cuman kalau ditanya gue mau ambil yang mana duluan, ini karena lebih pasti aja sih dapatnya apa gitu. Biar gue fokus untuk nge-build karakter yang elemen biasa aja dulu. Dimensional, oh ini battle pass-nya. Kita klaim dan bisa ngedapetin dimensional crystal lagi. Total berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 16, 17, 18, 19, 20, 2000 ya. Tuh 2, 3, 4, 2400 itu lumayan banyak sih. Oh ini dimensional token yang bisa kita tukerin di bagian shopnya kayaknya sih ya. Coba kita ambil-ambil aja dulu. Dimension. Oh bukan ding, bukan yang ditukerin di itu ya, melainkan semacam kayak SP-nya untuk ngebuka hadiah yang ada di bagian battle pass-nya. Oke oke. Semuanya wajib kita selesaikan. Win 40 kali in the Hall of Soul. Hall of Soul, oh di bagian sini. Oke, ntar aja. Kita lihat yang lain aja dulu. Dimensional Recruitment. Wait, ini udah muncul rupanya. Oh iya, gue lupa ya. Kalau hero-hero yang beginian, yang paling anggapannya UR-nya lah di game ini ya, itu bisa digacah. Tapi nanti teman-teman, setelah muncul banner gacanya ya. Untuk saat ini masih belum muncul banner gacanya. Cuma kita harus mengumpulkan semacam kayak tiket gacanya terlebih dahulu. Tapi harus top up juga di bagian sini. Gak bisa kalau F2P ngegacha karakter UR-nya ya. Anggapannya ini UR aja deh, biar nyebutnya mudah. During the event, for 50 spirit jet, you charge you can claim. Ini nih, buying dimensional support pack can get a lot. Oke. Wait, wait, wait. Itu yang tadi ya. Nah ini nih dimensional ball. Use in the dimensional recruitment. Can recruit dimensional heroes in dimensional brawl. Jadi kita kumpulin dulu setiap kali event-event. Karena kan sekarang masih belum muncul tuh banner limited dari karakter UR-nya teman-teman. Beli battle pass setiap kali reset season ya. Setelah itu kalau udah muncul bannernya baru kita bisa gacha. Dan kayaknya sih untuk bannernya itu ada guaranti. Tapi ya itu, F2P nggak bisa ya dapetin atau ngegacha banner UR yang beginian. Wait, seinget gue bisa deh kita ngumpulin-ngumpulin gitu teman-teman. Cuman gue nggak tahu ya tiketnya itu bisa didapat dari mana aja kalau F2P. Seinget gue bisa kalau ngumpulin, tapi cuma ya sedikit banget. Intinya kalau yang hero-hero beginian mah tidak untuk F2P aja sih. Oke, jadi itu untuk event yang hadir di hari ke-8. Masih ada yang belum gue bahas apa enggak nih. BTW gue udah gacha ya di bagian Wish Recruitment. Mau ngambil Inoue Orihime. Untuk DPS-nya mungkin entaran aja gue build si itu siapa? Yang mirip dengan Garp, entaran aja. Sekarang fokus untuk build defense terlebih dahulu. Ini dia hero yang udah gua pakai sekarang. Udah ada ini. Honjo Kaide bintang 7, tinggal butuh tumbal-tumbal yang lain biar bisa di-upgrade ke bintang 8. Kemudian si Jolin Chujo. Kemarin gua udah dapetin duplikat. Dan kalau kalian mau melakukan first top up, gua nyaranin, kemarin gua juga melakukan first top up ya. Ambil yang di bagian limit time rebate ini teman-teman. 6 jetnya itu gunakan untuk ngebeli di bagian sini. Karena apa? Kalian bisa dapetin hero core dan itu bisa milih ya. Kemarin si Jolin Chujo gue dapetnya di sini. Dan nantinya di hari ketiga dapat gold necklace dan tumbal dari elemen-elemen biasa kayak gini. Pokoknya ini worth it banget buat yang mau first top up doang dan gak mau top up banyak gitu ya. Tapi worth it. Kemudian di bagian first top up-nya kita juga dapetin hadiah kan.
Nah, jadi dapetin dua karakter sekaligus, Mai Shiranui ini yang nggak bisa dipilih. Satunya yang di bagian limit time rebate-nya, kita bisa milih hero core elemen biasa ya. Jadi seperti itu aja dulu untuk video kali ini. Makasih yang udah nonton, sampai jumpa di next video. Thank you.